Momen comeback menjadi seorang pelatih memang telah dilakoni Victor Gideon Rory sejak tahun lalu. Tepatnya ketika dirinya dipercaya menjadi kepala pelatih timnas basket putra Indonesia untuk SEA Games 2015. Membawa pulang medali perak menjadi prestasi gemilang pelatih yang akrab disapa Coach Ito bagi dunia basket tanah air. Mengingat terakhir kali Indonesia menggenggam medali perunggu pada SEA Games 2011. Kini Coach Ito kembali turun gunung ke Liga Basket Tanah Air bersama Garuda Bandung setelah lama cukup absen melatih klub. Terakhir kali Coach Ito melatih pada tahun 2007 bersama Satria Muda. Melatih tim manapun, latih klub, latih timnas, saya sangat-sangat antusias ya. Saya sangat-sangat bergairah karena saya ikut suka sekali game ini. I love this game kalau iklan bilang ya. Hidup kita di sini. Bersama Garuda Bandung, Coach Victor mencatat hasil mentereng dengan menduduki posisi ketiga klasemen di seri perdana. Dengan mengantongi 3 kemenangan dan 1 kekalahan, serta meraup 11 poin. Christopher Rahel, Yulianto Hadi, Kompas TV, Jakarta.